Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari seorang pekerja resto yang mengalami keganjilan atau keanehan saat beliau bekerja di sana. Oke, seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Halo Mr. Chow Sing Sing, perkenalkan nama saya Rico. Ini kisah horor aku saat bekerja di sebuah resto di Jakarta Pusat. Resto tempat aku kerja ini terbilang ramai pengunjung, terutama dari driver ojol. Pada awalnya, gak ada keanehan sama sekali di tempat kerja aku. Sampai suatu ketika teman kerjaku mengalami hal yang aneh. Ya, sebut saja namanya Mbak S. Jangan inisial ya, gak enak. S. Sartono. Sinta lah ya. Ya, sebut saja namanya Mbak Sinta. Dia baru bekerja 5 hari. Dan dia ditugaskan oleh bos untuk datang jam 5 pagi untuk mengeluarkan ayam dari freezer agar tidak beku saat dimasak nanti. Dan hari itu adalah hari Selasa. Aku datang ke resto jam 8 pagi. Pas aku lihat, kok gerbang masih dikunci, tapi point gate-nya kok masih terbuka ya. Aku pun mencoba memanggil Mbak Sinta, tapi gak ada sautan sama sekali. Beberapa kali aku panggil, tapi tetap aja gak ada jawaban. Akhirnya aku putuskan untuk memanjat pagar. Saat aku naik ke lantai 2, aku sangat terkejut melihat Mbak Sinta sudah tergeletak di depan monitor CCTV. Aku pun mencoba membangunkan Mbak Sinta. "Mbak, Mbak, bangun, Mbak." Aku pun mengambil minyak angin yang selalu aku bawa. Dan minyak itu aku dekatkan ke hidungnya. Tak lama kemudian, Mbak Sinta sadar. Dan aku tanya, "Kenapa, Mbak?" Dengan wajah pucat, Mbak Sinta menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi ceritanya, waktu itu dia sedang mengepel lantai 2. Kemudian dia mendengar ada suara wanita dari arah bawah. Dan Mbak Sinta bilang, "Siapa ya?" Namun tak ada jawaban. Dan saat dia tepat di depan monitor CCTV, dia melihat seorang wanita berbaju putih mondar-mandir di antara meja-meja makan. Dan dia ingat bahwa gerbang depan itu masih terkunci, gak mungkin ada orang masuk. Saat Mbak Sinta turun, ternyata benar tidak ada orang. Dan saat Mbak Sinta naik lagi ke lantai 2, tepat di depan monitor CCTV, dia melihat wanita tersebut sedang diam, dengan mata yang merah dan wajahnya yang hancur. Setelah melihat itu, akhirnya Mbak Sinta pun tak sadarkan diri. Sejak kejadian itu, Mbak Sinta langsung berhenti bekerja. Dan kemudian, aku yang ditugaskan oleh bosku untuk menggantikan posisi Mbak Sinta. Aku bilang kepada bosku, "Apakah boleh aku tidur di sini?" tanyaku. Dan bosku pun menjawab, "Boleh aja kok jika kamu mau."
Hari-hari aku lewati tanpa ada yang ganjil. Hingga suatu saat ada teman kerjaku yang bernama Mas L. L. Larry, ya katakanlah Mas Larry ya, menginap di resto dan tidur bersamaku. Keanehan mulai terjadi saat itu. Aku dan Mas Larry sedang mabar game online di lantai 2. Tepat pukul 00:30 malam, aku dan Mas Larry mendengar ada suara kunci kas drawer yang sedang dimainkan. Kincring, kincring. Ya, seperti itulah bunyinya. Kemudian Mas Larry berteriak, "Jangan ganggu!" Dan suara itu pun menghilang. Tapi tak lama kemudian suara itu terdengar lagi. Aku pun penasaran dan melihat dari monitor CCTV. Ketika aku melihat layar monitor, aku terkejut karena melihat kunci kas drawer bergerak sendiri. Akhirnya aku turun dan berteriak, "Saya mohon kalian jangan ganggu kami. Kami di sini tidak ada niat buruk sama sekali." Kemudian semuanya hening. Tak lama kemudian, aku dikejutkan lagi oleh suara teriakan Mas Larry. Aku langsung naik ke lantai 2 dan sudah melihat Mas Larry di dapur sedang mematikan kompor. Kami pun duduk kembali di kasur dan melanjutkan game yang kami mainkan. Bisa-bisanya. Tapi gangguan itu datang lagi. Kali ini terdengar suara deep fryer atau kompor yang untuk masak ayam itu berbunyi tek 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 tek. Dan kompor lain pun ikut menyala semua. Aku langsung membaca ayat kursi dan surat-surat pendek yang aku hafal. Dan kemudian aku dan Mas Larry memutuskan untuk mencabut selang dari tabung gas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keesokan harinya, aku pun menceritakan apa yang terjadi pada bosku. Dan bosku pun tak percaya dengan apa yang aku ceritakan. Hingga akhirnya aku menunjukkan rekaman CCTV. Dia melihat semuanya, apa yang terjadi malam itu. Dan kemudian dia mulai percaya padaku. Dikarenakan bosku ini beragama Nasrani, dia menyuruhku untuk mengundang seorang ustadz untuk mengadakan selamatan atau mengusir roh jahat. Namun itu hanya berlaku beberapa minggu saja. Pada saat 1 bulan lebih setelah selamatan, aku mulai diganggu lagi. Jadi waktu itu aku tidur di resto. Saat aku tidur dengan posisi tengkurap, aku merasakan ada yang sedang menindihku. Dan saat aku mencoba membalikan badan, aku dikagetkan oleh penampakan sosok wanita. Wajahnya penuh dengan darah. Dan aku pun pingsan. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk berhenti bekerja di resto itu. Dikarenakan resto dan rumahku tak begitu jauh, setelah aku berhenti bekerja di sana, aku dikabarkan oleh kawanku kalau karyawan baru di resto itu juga diganggu hingga mengalami muntah darah. Selang beberapa hari, mantan bosku pun menelpon. Dia minta tolong untuk dicarikan orang pintar. Aku pun mengiyakan. Dan malamnya aku datangkan seorang ustadz. Malam itu kami pun berzikir dan membaca ayat-ayat suci serta bersolawat.
dan di tengah-tengah kami ditaruh garam dan 4 botol air mineral yang sudah dibuka. Setelah selesai, 1 botol diminumkan ke karyawan baru yang diganggu hingga muntah darah itu, dan sisanya disiramkan di sekeliling resto dan diberi taburan garam. Alhamdulillah, setelah kejadian itu sudah tidak ada lagi hal-hal aneh maupun ganjil di resto itu. Itu bang cerita saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan. Oh tenang, sudah tugas saya untuk memperbaiki tulisan amburadul. Baik, terima kasih kepada Mas Riko yang sudah mengirimkan kisah mistisnya pada podcast Horror Next Story. Dan pesan saya ya pada Mas Riko dan Mbak Sinta, kalian jangan keluar dulu dari resto. Maksudnya itu jangan keluar dari pekerjaan dulu. Sekarang itu cari pekerjaan susah loh di masa pandemi ini. Ya ditahan aja lah, maksudnya gangguan-gangguan itu. Yang penting kalian berpenghasilan dan barokah gitu. Ya nanti setelah pandemi keluar gak apa-apa. Itu kan sudah lumayan tuh, cari pekerjaan lumayan gampang setelah pandemi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Anda semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.